Sobat Investasi, kembali lagi bersama saya Guntur Trisulu Aji di channel Guntur Properti ya Sobat Investasi. Ya Sobat Investasi, sekarang tanggal 19 ya. Tanggal 19 Juli 2023 kita mau update-update rumah klaster Aljazia ya. Sekarang tuh tepatnya jam 1 siang. Kita mau update-update. Nah, sekedar informasi, di klaster Aljazia ini depannya juga ada jogging track ya. Bapak Ibu yang mau lari-lari pagi di sini ada jogging tracknya, jadi bisa sambil berlari-lari santai ya kalau lagi hari libur. Yuk sekarang kita masuk ke depannya ya. Nah, klasternya kurang lebih seperti ini ya gerbang depannya. Bapak Ibu yang baru nonton YouTube-nya, kurang lebih seperti ini gerbang depannya. Untuk keamanannya 24 jam ya Bapak Ibu. Juga ada beberapa security yang jaga. Coba marilah. Nah, kemudian di jalan yang pertama ini kita yang saya seperti yang di YouTube sebelumnya ya. Ini sudah ada lampu penerangan jalan, kemudian pohon-pohon sudah besar. Ini untuk yang bagian depannya masih ada yang ready beberapa unit ya, Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah di A1 nomor 7 nih. Posisi depan ini dia ready ya, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih nampak bagian depannya seperti ini ya. Untuk yang depan luas tanahnya 72 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk mau yang ngambil hook boleh. Kalau mau ngambil hook seperti ini tuh udah bisa langsung direnovasi. Mantap Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke A4 dan A5 ya Bapak Ibu. Sorry, A3 dan A5. Ini A3, ini A5 ya kurang lebih. Dan sudah hampir 100% terhuni ya Bapak Ibu ya. A3 dan A5 sudah hampir 100% terhuni ya. Bapak Ibu bisa lihat sudah penuh ya. Untuk yang di A3 dan blok A5 nih, mungkin ada rumah salah satu dari Bapak Ibu yang nonton YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bikin kopi sambil menikmati tontonan video Guntur Properti ya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih di blok A3 nomor 31 dan sebagainya. Kita muter balik lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ke A3 dan A5 yang sebelah kirinya ya. Kita lurus ke sana, jadi biar Bapak Ibu terpantau semua nih unit-unitnya. Dan untuk di klaster Aljazia ini ya Bapak Ibu ya, kita bangunannya sudah double dinding, full batam merah, dan listriknya underground ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kabel yang semerawut di atas, karena kita sudah bawa tanah semua. Sudah underground bawah tanah, jadi sangat bagus sekali nih buat Bapak Ibu yang mau tinggal di klaster mewah 2 lantai dengan angsuran masih 5 jutaan ya Bapak Ibu. Cukup murah. Bapak Ibu sudah dapat rumah yang 2 lantai dengan luas tanah 66 ya. Kita ada 2 unit ya, ada luas tanah 72 dan luas tanah 66. Nah, ini kita ke blok A5-nya seperti ini ya. Mungkin ada rumah Bapak Ibu ya. Kemudian A3-nya seperti ini. Dan ini sudah 100% terhuni ya untuk A3 dan A5 ya. Mungkin ada beberapa juga yang invest jadi nggak terhuni, tapi sudah banyak yang lebih banyak yang menghuni. Nah, ini juga nih. Ini mewah nih. Dia beliau ada hook-nya langsung dibangun nih. Keren nih. Nah, ini kita A6 dan A7 ya. Tuh, ini contoh A6 dan A7 nih. Ini konsumennya Guntur juga ya Bapak Ibu ya. Semoga cepat akad kredit ya bulan ini, amin. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang mau beli gas tuh ada ya, gas di blok A6 ya. Blok A6 ada yang jual gas kalau Bapak Ibu mau beli gas ya. Ini A7, kemudian ini A6 dan A7 lagi ya Bapak Ibu ya. Tuh kurang lebih seperti ini. Ini juga sudah hampir 100% terhuni dan kosong ya. Jadi sudah tidak ada yang ready ya kalau untuk di A6 dan A7 nih Bapak Ibu ya. Kita masih ready ada di A8, A9, A10, A11 dan A12. Kita lanjut ke kiri. Oke, nah itu ada beberapa rumah juga ya Bapak Ibu. Kita langsung lanjut aja ke kiri. Ini A8 dan A9 Bapak Ibu ya. Ini A8 dan A9. Oh iya Bapak Ibu yang mau hook nih ya, ini ada hook tersedia nih, satu unit ready ya, A827. Tuh mantep ya, muat 2 parkir mobil Bapak Ibu. Kalau mau bisa ya. Nah, ini kurang lebih A9, A8 dan A9 masih terisinya sekitar
50-60% ya Bapak Ibu ya. Karena memang ada beberapa unit yang masih dalam penjualan dan masih proses KPR gitu. Nah untuk saat ini si klaster Albizia ini masih ada ya Bapak Ibu yang DP-nya 0%. Masih ada yang DP-nya 0%, angsuran 5 jutaan. Jadi tunggu apa lagi nih, sebelum telat Bapak Ibu bisa punya rumah 2 lantai ready ya. 1 bulan itu bisa terima kunci ya Bapak Ibu ya, tolong ambil yang ready. Itu jadi sudah sangat baik sekali nih Bapak Ibu kalau mau ngambil di sini ya. Karena DP-nya 0%, angsuran 5 juta dan ada cashback 15 juta ya buat cashback biaya akad. Nah, ini adalah rumah-rumah yang ready ya. Ini A9 dan A10. Nih A10 ini ada beberapa rumah yang ready. Kalau yang hooknya udah laku ya. Ini yang ready ya. Kita ada di A10 nomor 2. Kemudian ada di A10 nomor 3. Di A10 nomor 6 ya Bapak Ibu ya. Ini udah ada beberapa yang ready stok Bapak Ibu. Kalau mau ngambil nih di sini boleh ya. Yang di A10 nih Bapak Ibu, berkas dibantu sama Mas Guntur ya. Tenang aja, berkas dibantu sampai approve bank. Yang penting cerita, jika Bapak Ibu ada kendala apa, cerita aja. Nanti kita bantu dan kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Nah untuk A10 ini masih belum ya, finishing kanopinya masih belum jadi nih Bapak Ibu. Ya untuk A10 finishing kanopinya masih bertahap, masih perlu finishing. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya, penampakan untuk blok A10. Kemudian di A11 dan A12 ini sudah mulai pembangunan ya Bapak Ibu. Kalau mau milih yang inden, yang gak mau buru-buru ditempatin, bisa ambil di A10, A11, A12. Di A11, A12, dan A15 ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih kita udah pondasi ya, udah mulai pondasi. Di sana juga ada konsumen Mas Guntur ya, Kak Ajeng ya, ada di sana, udah mulai pondasi ya. Nah kemudian kita di sebelahnya juga masih ada nih ya, ada beberapa juga yang ready stock ya Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi, segera miliki klaster si Albizia ini. Nah kurang lebih untuk yang luas tanah 66 dalam realnya seperti ini ya. Ini kita ambil contoh di A10 nomor 15 nih ya, konsumen Guntur nih, Pak Gofar ya, dari PT Kaliber Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini penampakan yang luas tanah 66. Tuh, sangat bagus sekali ya. Ini bisa dibuat laundry room, di atas ada balkonnya. Itu ruang tamu besar, panjang. Jadi bagus sekali nih Bapak Ibu yang mau beli rumah di sini ya. Karena kita luas tanahnya dimulai dari 66, sedangkan di perumahan lain Bapak Ibu bisa cek luas tanah itu 60 rata-rata. Nah kita itu luas tanah masih 66, masih terkesan bagus ya. Itu luas tanah 66 dan kita full bata merah. Contoh balkonnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh balkonnya, kurang lebih seperti ini. Ini kamar utamanya besar ya. Nah ini kaca samping karena ada hook ya, ada kaca samping. Kalau standar nggak ada kaca samping ya Bapak Ibu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kita lihat tuh ya A11, A12 nya kurang lebih sudah fondasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita emang benar-benar bata merah. Dari segi bangunan kita alhamdulillah ya, sudah bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau survei boleh ya, hubungi Guntur dulu di nomor 0858 9181 6898. Kemudian jika Bapak Ibu ingin renovasi atau mau desain interior bisa juga ya. Kebetulan Guntur punya kenalan, bisa hubungi Guntur di 0858 9181 6898. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jika Bapak Ibu udah ada yang beli juga nih di klaster Albizia tapi mau di oper kredit, juga bisa hubungi Guntur ya, karena ada beberapa yang mencari oper kredit ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang mau dijual bisa hubungi Guntur ya. Itu, nah ini contoh yang hook udah mulai renovasi ya. Jadi di sini hooknya masuk ke harga KPR dan bisa langsung dibangun.
keluarga kita, ACC Bapak Ibu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke rumah contoh yang di depannya ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat rumah contoh yang di depannya buat referensi Bapak Ibu ketika nanti renovasi unitnya. Seperti itu. Yuk, mari, Pak. Nah, kurang lebih kayak gini Bapak Ibu ya. Itu rumahnya ya. Bata merah, luas tanah 66, DP 0%, cukup booking fee 5 juta, berkas dibantu. Ya, tunggu apa lagi Bapak Ibu, segera hubungi Guntur jika Bapak Ibu memang lagi cari-cari rumah. Dan ini 30 menit ke bandara, dan kita ini lokasi Kota Sutra itu di samping Jalan Raya Cadas Kukun ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dilalui angkutan umum, dan klaster si Albizia ini klaster premium ya, klaster paling depan saat ini. Gitu. Nah, ini yang posisi depan juga ada beberapa yang ready ya. Contohnya ini ada nomor 8, itu dia ready ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali ya. Oke. Ini kita langsung ke rumah contoh ya yang udah dikurnis ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu free kanopi juga ya. Free kanopi, free internet 1 tahun. Kemudian lagi ada free SHM ya. Sertifikatnya langsung surat hak milik Bapak Ibu ya. Promo sekarang seperti itu. Dan free BPATB, AJB. Gitu, jadi udah sangat bagus sekali. Dan oh iya, satu lagi. Kita free AC 1 unit ya Bapak Ibu. 1 unit AC. Nah, dari depan nih kacanya sudah konsepnya konsep klasik ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih ruang tamunya seperti ini nih Bapak Ibu nih. Kalau sudah di furnish ya. Ini bisa jadi referensi Bapak Ibu ketika mau renovasi. Boleh nih kalau mau yang seperti ini. Kameramen. Kalau panas aja. Nah, gitu. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah di furnish Bapak Ibu nih. Gitu. Nah, ini kemudian di lantai yang pertama nih ada kamar seperti tadi ya. Nah, cuman ini bedanya sudah di furnish, ada kamar yang cukup mewah ya. Bisa dipakai juga buat opsi ruang kerja. Kemudian di sini ada tangga, railingnya kurang lebih persis seperti ini, dan ada kamar mandi ya. Kamar mandi dan sudah dilengkapi dengan shower dan klosetnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini contoh dapur basahnya ya, dan ruangan laundry room ya sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini di rumah realnya nanti Bapak Ibu ininya kan tadi pakai abu-abu ya, bedanya hanya itu. Nah, kemudian ini contoh laundry roomnya ya Bapak Ibu ya, sangat besar. Contoh laundry room. Kemudian di atas ada balkon ya yang lumayan besar Bapak Ibu untuk bersantai di rumah Bapak Ibu nih nantinya. Ya, Guntur doain semoga Bapak Ibu memiliki rumah ya, yang udah punya rumah semoga rumahnya bisa ditambah dari yang satu lantai upgrade ke dua lantai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini juga ada sirkulasi di sini ada penerangan pencahayaan ya. Kita banyak pakai variasi kaca buat penerangan pencahayaan Bapak Ibu ya, biar nggak ngap dan irit lampu. Dan kita di setiap kamar kita sediakan jendela Bapak Ibu, gunanya untuk apa yang aku bilang, biar penerangannya lebih irit ya ketika siang hari, dan buat sirkulasi udara gitu. Nah, ini untuk kamar utamanya ya, kurang lebih 4 meteran, dan kita itu tetap ada kaca juga. Ini buat sirkulasi udara, jadi Bapak Ibu kalau udah seharian pakai AC ya, paginya atau siangnya bisa dibuka jendelanya biar nggak ngap, dan kita ada sirkulasi udara karena itu penting Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada kamar mandi di atas yang sudah dilengkapi dengan shower dan closet ya Bapak Ibu. Sekali lagi untuk water heaternya Bapak Ibu belum dapat ya, tapi Bapak Ibu dapat instalasinya. Jadi kalau mau Bapak Ibu bisa beli water heater sendiri ya. Seperti ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian ini contoh balkonnya ya. Ini contoh balkonnya.
seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk balkonnya. Nah Bapak Ibu bisa bersantai nih di balkon rumahnya nih. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi yang lagi cari-cari rumah bisa hubungi Guntur di 0858 9181 6898. Berkas dibantu sampai akses simpang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau nyari-nyari rumah yang ready, di sini ada ya. Di Klaster Asia itu rumahnya ready Bapak Ibu. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Tapi kalau mau yang inden ya juga ada. Kalau yang mau agak santai, kita juga sediain yang inden ya. Kurang lebih indennya 8 bulan sampai 1 tahun nih Bapak Ibu. Sangat cepat sekali ya. Dan yang tadi aku bilang bahwa di Klaster Albizia ini sudah memiliki luas tanah 66 dan luas tanah 72, di mana developer-developer lain rata-rata itu luas tanah 60. Jadi itu salah satu pertimbangan ya supaya Bapak Ibu bisa beli di sini menurutku. Karena dari segi luas tanah kita sudah menang, dari segi bangunan kita sudah menggunakan bata merah Bapak Ibu. Jadi bangunan kita kokoh dan kuat. Dan kalau Bapak Ibu mau ningkat balkon itu masih bisa ya. Misalnya nih balkonnya Bapak Ibu mau disampingin terus, habisin Bapak Ibu mau tingkat bikin kamar lagi, boleh sekali ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ada larangan untuk renovasi belakang, kecuali yang depan kita nampak depan nggak boleh diubah terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kalau yang depan seperti itu sih Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita tontonin contohnya ya, ini yang video-video realnya. Ini contoh pembangunan Sutra Park nih, kedepannya akan menjadi mall outdoor ya, mall outdoor seperti di platform Bliss Alam Sutra Bapak Ibu. Dapatkan kesempurnaan hunian hanya di Kota Sutra Bapak Ibu, yang luar biasa. Sekali lagi ya, di sini DP-nya 0% Bapak Ibu, dan promo terbarunya Bapak Ibu hanya booking fee 5 juta. Kemudian setelah ACC nanti bayar biaya ke kredit ya Bapak Ibu, estimasi sekitar 35-40 juta, dan di situ masih ada cashback sekitar 15 juta Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak sampai 50 juta udah punya rumah nih, cukup booking fee 5 juta sama siapin 35 jutaan buat biaya akad kredit ya. Dan itu masih ada cashback 15 juta Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah bisa dapat free AC ya. Untuk saat ini free AC, internet 1 tahun, BPATB AJB, dan sertifikatnya sudah SHM Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, jadi di sini DP-nya ada yang 0%, atau Bapak Ibu seandainya punya dana sendiri mau pakai DP nih. Misalnya mas, saya punya DP 100 juta atau saya punya DP 200 juta atau 300 juta dan seterusnya, itu bisa ya. Nanti Guntur hitungin di angsurannya. Yang jelas kalau Bapak Ibu pakai DP, angsurannya akan lebih murah juga ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian di dalam klaster ini kita tersedia fasilitas untuk kolam renang anak dan kolam renang dewasa, kemudian playground anak, basketball dan lain sebagainya. Nanti kurang lebih fotonya seperti ini ya, 3, 2, 1. Nah oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya, kurang lebih contoh untuk fasilitasnya ya Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa nikmati secara gratis, sudah include dengan IPL ya Bapak Ibu ya. Tunggu apa lagi, segera miliki unitnya ya Bapak Ibu ya. Bisa hubungi Guntur di 0858 9181 6898. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton, semoga dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan, dan semoga Bapak Ibu segera memiliki rumah. Rumah mewah adalah lambang kesuksesan kita semua. Terima kasih dan salam investasi cerdas Bapak Ibu.